Yo, konnichiwa, what's up guys. Kembali lagi dalam video baru saya. So, dalam video kali ni saya rasa saya nak share saya punya collection yang masih tinggal dan yang saya tak jual lagi lah. Okay, tapi sebelum tu saya just nak cakap minta maaf sebab tak ada video baru. Semenjak 2 menjak ni saya sibuk sikit. Sebab kalau korang tahu kan, sekarang ni ada musim banjir, musim hujan. Macam dekat rumah saya sekarang ni ada tebing sungai runtuh kan. So kawasan saya tak ada air. Bila tak ada air, saya yang kena pick up air dekat lori sign tu lah yang datang-datang kan. So sebagai anak sulung, saya kena tunaikan tanggungjawab saya lah. Lagi satu, kalau ada viewer-viewer yang duduk dekat Selangor ke mana-mana area banjir, stay safe eh. Take care korang. Hati-hati supaya, yelah, kita tak tahu apa lagi yang akan datang. Take care lah korang yang duduk dekat sana tu. Semoga baik-baik je. Okay guys, tanpa buang masa, saya share lah koleksi saya yang ada ni. Okay, Ikuzo Yarodomo, kita tengok apa yang ada kat belakang ni. Okay guys, ini semua collection figure yang masih saya ada. Dah tak banyak dah, tinggal sikit je. Lagipun 2021 pun dah nak habis kan, saya pun banyak pakai duit, banyak keluar duit. Saya kena jual sikit collection saya, lepas tu tambah balik. So ini antara semua yang saya masih ada lah. So mari kita tengok lebih dekat lagi untuk korang tengok apa yang masih tinggal dalam collection saya dan apa yang bertambah. Dalam video sebelum ni pun saya ada buat juga tau, share collection-collection saya. Korang boleh check dekat video, link kat description guys. So kita tengok apa yang ada. Okay guys, so kita ada chibi-chibi figure dekat sini, nampak tak? Ini korang boleh dapatkan dekat jalan-jalan Jepun. Jalan-jalan Jepun banyak, dalam RM3 satu. Jalan-jalan Jepun tu nama kedai tau. So korang boleh dapat kat situ lah. Banyak saya dapat ni, dalam RM3, RM2, RM1. Yang ni kita ada BMX orang bagi. Lepas tu kita ada Takanashirika punya price figure, salah satu rare item yang ada dalam collection saya dan saya takkan jual kot. Lagipun kaki dia pernah patah, tu saya gam balik. Lepas tu kita ada bootleg, saya tak tahu apa nama karakter ni, tapi tak apalah, saya simpan lah sebab dia comel. Ini je lah antara item seksi yang saya ada. Lepas ni saya tak nak tambah dah kot. Lepas tu kita ada Sinon Wedding Version. Ini adalah salah satu price figure pertama saya, iaitu original figure saya yang pertama lah. Sejak daripada tu saya terus beli original je. Bootleg ni bukan tak beli, cuma yalah, saya lebih support original daripada bootleg. Gitu. Lepas tu kita ada Mikasa One in the World. Mikasa ni custom made, saya beli. Tak ada tapak, so saya tak custom dia punya kayu tu. Ni kalau korang nak beli, figure ni ialah brand Sega. Korang boleh tengok unboxing video saya ada buat dalam sebelum ni. Ada orang sponsor untuk buat review. So inilah figure dia. Detail dia memang lawa, memang mantap lah. Lepas tu kita ada scale figure kedua saya, iaitu Sinon. Nampak tak? Saya hari tu nak hantar repaint tapi tak repaint lagi. Macam mana saya teracun beli Nendo sampai tak mampu nak repaint dia balik. Okey, kat sebelah ni kita ada Demon Lord kita, iaitu Rimuru Damilim. Nampak tak? Ini adalah price figure yang memang lawa lah bagi saya. Dia punya detail, dia punya tapak tu macam skill. Fuh, mantap. So ini je lah saya punya collection yang ada kat atas. So mari kita tengok kat bawah collection yang memang saya sayang. Okay guys, ini adalah collection yang saya sayang, iaitu collection Modred saya. Semua kat bawah ni dengan collection Android saya. So dekat sini kita ada Modred Taito. Lepas tu kita ada Ichiban Kuji Modred. Skill Modred pertama saya, iaitu Modred Aquamarine dan Modred Sega. So price figure sepatutnya saya dah complete, tapi tiba-tiba pula dia ada keluarkan yang baru untuk FGO Camelot, iaitu Sega Noodle Stopper tu yang macam duduk-duduk. Itulah. So saya kena beli lagi lah untuk Modred ni, tak cukup. So kita tengok Android lah. Android ni memang comel guys.
So kita ada Android pertama saya, iaitu Android Congo. Ni saya beli dekat Bandar Rakai, Bandar Rakai. Lepas tu kita ada model kesayangan saya, Android kesayangan saya. Memang kalau orang nak beli 500 pun saya takkan jual lah. Dah susah nak ni. Aish. Lepas tu kita ada Android Platelet Chan. Lepas tu kita ada Android Renge. Lepas tu kita ada Android Zero tu. Dan kita ada Android Aqua Useless. So Android-Android ni saya dapat kebanyakannya dengan harga jackpot. Bagi korang yang memang minat Android tu, korang bolehlah beli. Memang comel, memang saya galakkan lah. Pada korang yang ada Android tapi tak ada kawan, korang boleh join group community Android, Android Collector Malaysia. Kita berkawan dekat situ lah. Sebab dalam tu memang ramai kolektor-kolektor Android. Dia orang semua sporting. Korang boleh join group tu. Link pun ada dekat description. So dekat sini kita ada figure harga mahal gila untuk size dia. Nampak tak kalau nak bandingkan dia dengan Android, dia paling kecil tapi harga dia wush. Kalau yang baru ada orang jual sampai 120. Nama dia Plum Shimmerin, brand Plum. Tapi dia punya detail awal lah, siap ada motor lagi. Berbaloi lah. So kat belakang tu kita ada glass, painting glass. Saya custom made dekat Instagram. Saya boleh letak link dekat description kalau korang nak order. Ni saya dapat dengan harga RM20 saja. Nampak tak? Lawa kan? Okay guys, so inilah collection yang memang saya takkan jual. Memang saya sayang gila. Memang harta pusaka saya lah. Okay guys, so kita akan beransur ke next figure yang saya masih ada. Dan ini adalah last figure saya dalam collection. So mari kita tengok. So sekarang ni kita ada Monogatari punya figure guys. Monogatari punya figure. Daripada hari tu tak complete-complete lagi. Sebab saya rasa saya nak mula cari skill dia lah. Skill dia orang lagi lawa tau. Daripada apa ni, daripada price dia orang. So saya fikir saya nak cari dia orang punya skill. Tapi saya simpan je lah yang ni. Sebab kat Malaysia ni memang tak ada peminat pun Monogatari. Kalau ada pun sikit. So saya tak rasa kalau jual benda ni berbaloi. So saya simpan je lah. So kita ada arah lagi, Kishot, Kishot, Shinobu, Mayoi, Senjogahara, Black Hanekawa, Karen-chan, Nadeko, Aragi, Shinobu. So ini je lah collection-collection untuk figure saya. So last collection saya bukan figure tapi Kamen Rider. Mari kita tengok. So bawah ni kita ada tali pinggang Kamen Rider je, iaitu Kamen Rider Gaim punya bag, Sengoku Driver. So saya dah, setakat ni saya ada faceplate Baron dengan faceplate Zangetsu. Dengan buah dia orang pun saya ada dua. So inilah saya punya collection Kamen Rider. Saya dah boleh selamatkan dunia. Okay guys, so saya rasa collection saya ini je lah yang masih tinggal untuk korang tengok. So guys, saya rasa video saya sampai ni je. 2021 pun dah nak habis. Saya ucapkan wawal lah selamat tahun baru untuk korang, supaya tahun baru korang akan lebih ceria. Saya tak tahu saya akan ceria ke tak. So tunggulah nanti 2022 guys, akan ada unboxing lebih banyak lagi figure-figure yang amat menarik. Okay guys, kita jumpa dalam next video. Jane, bye bye. Bye bye. Bye bye.